kadang saya buat dibesokin lagi, kadang saya pengen dibagi-bagiin. Assalamualaikum Bu Desa. Nih aku ada sisa anak ayam, saya mau bagi. Enggak. Ya, terima kasih ya lah. Ya, semoga banyak rezeki nih. Amin. Gimana keadaannya ya, Ci? Waras, alhamdulillah sehat. Oh, ya, makasih lah. Iya, ya, yuk Bude. Kadang kan namanya kita pengen ngasih ada rezeki. Jadi saya kasih lah istilahnya. Bagi-bagi sedikit rezeki sama tetangga, bagi amal. Permisi. Nenek, ada ayam sedikit, saya kasih ayam. Gimana kabarnya, Nek? Anaknya, bapaknya udah gak ada. Saya malah perasaannya gimana, kadang pengen ngasih terus. Jadi kalau ada gak ada, ya kadang ngasih sama dia. Kasih ya, Nek? Iya. Pulang ya, Nek? Assalamualaikum. Bu, mau ngurut dong, Bu. Lagi nggak enak badan, perutnya mules. Bilang dia sakit perut. Sembuh-sembuh, udah minum obat, udah periksa, udah. Tapi masih begitu aja, jadi saya coba bawa urut. Sakit mana? Sakit. Perut. Perutnya sakit. Tadinya sih nggak lagi belum kejadian jatuh nggak sakit, dijorokin anaknya apa temannya si Rena. Kadang mungkin juga lari-lari sendiri kali jatuh juga kepala begitu, saya nggak melihat gitu. Namanya anak segitu kadang lari, saya lagi mandi apalagi nyuci baju. Cepat sembuh ya, sakitnya biar sehat, biar cepat sembuh. Ya pengen. Sehat ya. Permisi. Yuk, maaf. Adek. Ada Rena. Aji lagi ngapain, Aji? Aji sini yuk. Ibu lagi ngapain, Bu? Baju. Lagi beres-beres ya? Ini agak basah. Kenapa, Bu? Bocor ya, Bu, ya? Kalau hujan. Bocor. Oh. Nggak dibenerin, Bu. Bis, nggak ada biaya. Terus gimana tidurnya, Bu? Bisa paksa ya, paling diteresin dulu, dikeringin dulu baru. Oh, jadi nunggu kering dulu baru kering, tidur gitu, Bu? Tidur, nunggu kalau hujannya tuh apa berhenti. Kan Ibu jualan ayam ungkep, Bu, setiap hari. Itu nerima pesanan ya, Bu, ya? Biasanya nerima. Terus kalau misalnya ada yang mau pesan ke Ibu, gimana caranya tuh, Bu? Ya, HP, tapi ini dalam keadaan HP-nya lagi rusak. Oh, HP lagi rusak. Kenapa kok bisa, Bu? Itu gara-gara anak saya dilemparin. Oh, jadinya nggak bisa, nggak bisa dipakai. Terus kalau misalnya tetangga mau pesen, jadinya? Ya, paling nunggu ada lewat. Oh, nunggu kalau misalnya lewat. Jadi agak susah ya, Bu, ya. Kita dari tim berbagi rezeki ada sedikit rezeki buat Ibu. Semoga biar memperlancar Ibu kalau misalnya ada pesanan dari tetangga. Jadi biar lebih gampang. Diterima ya, Bu, ya. Ini adalah alat komunikasi dari kami. Semoga memperlancar Ibu ya, Bu, ya. Nggak cuma itu aja, ada satu lagi. Kita keluar dulu, Ibu, yuk. Yuk. Rena ikut keluar. Yuk.
Nah ibu ini satu lagi ada sepeda ibu buat keliling ya bu ya. Hmm, soalnya kalau misalnya keliling katanya sepedanya remnya udah lepas ya bu ya. Nah ini kita ada sepeda buat ibu jadi biar lebih lancar lagi. Oh ya, Rena boleh dibuka? Mau dibuka? Ini ibu. Makasih kok. Sama-sama.